Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama dengan Cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentunya kali ini semakin menegangkan. Nah, sahabat Mimin, yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui ya, bahwa Niratu telah tersesat dikarenakan Kevin yang telah membawanya ke suatu tempat hingga akhirnya Niratu pun harus tidak bisa mengetahui kemana dia ataupun jalan pulang. Namun tentunya polisi pun yang mengetahui akan hal itu, ketika Niratu berada di jalan, dia pun langsung saja membawa ke kantor polisi dan tentunya menginterogasi Niratu, dan Niratu pun mengatakan bahwa dia masih tertaut dengan keluarga Buana. Mendengar penjelasan dari Niratu, polisi pun langsung saja menghubungi Dewa Buana, dan Dewa pun berserta Nana nampak begitu terkejut dengan yang dikatakan oleh polisi itu. Mereka langsung saja bergegas menuju kantor polisi untuk menjemput Niratu. Namun di sisi lain, seperti yang kita ketahui, para Buana yang mengetahui akan hal ini tentu saja dia akan menyalahkan Nana dan juga Amira, yang dimana Amira malah bersenang-senang bersama dengan Pasha, padahal tugas dari Mira sendiri adalah menjaga dan juga merawat Niratu. Nah, sahabat Mimin, dengan ini semua tentu saja Nana dan juga Mira lah yang nantinya akan disalahkan ya guys. Namun di sini tentu saja Dewa Buana pun tidak akan tinggal diam melihat apa yang akan dilakukan oleh para Buana kepada Nana, yang dimana para Buana nampak begitu kesal, marah dan juga murka kepada Nana sehingga Nana pun hanya bisa terdiam. Namun Dewa yang melakukan pembelaan terhadap